proses woi. Mama memata pagi ini saya akan mencoba mode baru, mode naik hunter. Wah, tidak bisa support duo. Ah, saya malas duo. Saya akan solo saja, bro. Oke, kita lihat bagaimana keseruan mode naik hunter bermuda. Ini dia, bro. Oke, bro. Kita tunggu-tunggu dulu. Menunggu pemain. Pemain ditunggu. Asik-asik. Aduh, lama sekali. Apa yang terjadi, bu? Apakah HP saya yang lalot atau bukan? Oh, bukan. Mantap. Bu. Bu, ada cewek ini. Cewek. Joget dulu lah. Teteo. 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 Asik. Teteo. Wih, masuk. Sepertinya dia hampir sama dengan mode Rush Hour, teman-teman. Ini mode Rush Hour yang muncul ini. Kita lihat. Ada Grossa. Tapi sepertinya saya telah baca-baca reviewnya, mode ini hanya menggunakan AWM, teman-teman. Oke, kita tunggu. Boy, saya peringkat 3, gila. Malu-maluin gue ini kalau gue tidak buya ini. Turun di mana ya? Oke, saya akan coba ke Riverside. Wah, sudah ada orang ternyata ke Riverside. Itu sana parasutnya sudah terbuka, teman-teman. Di sebelah kiri ada juga yang ke rumah tinggi itu, sudah ada. Aduh. Jadi saya akan pergi ke rumah di bawah Mila. Sikat. Oh, itu dia di atas, bro. Udah berputar-putar menggunakan smile parasut. Turun. Mantap. Wow, auto buya ini, face level 3. Begini, teman-teman, saya akan menggunakan presisi scope saja karena di sini kita bermain headshot menggunakan AWM ya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu menggunakan tembak scope karena ini senjata yang kita gunakan di sini AWM. Tidak ada senjata. Wah, sudah dapat AWM atau Magnum Sniper Rifle di permainan Counter Strike ya, Magnum Sniper Rifle. Wah, gila scope-nya. Kita tembak dia yang di atas. Pasti dia kaget itu. Udah musuh di sana, dia tidak kaget. Saya lari saja, saya balas ladeni dia, bro. Oke, lari. Ternyata ada jamur juga rupanya di mode ini. Makan. Kecepatan dewa makan jamur. Asik. Oh, zonanya dekat, lumayan lah. Lompat. Saya sarankan, teman-teman, dengan main mode naik hour ini, yang pertama itu adalah menggunakan AWM, nyata lah, menggunakan dua senjata AWM, dua ya. Wow, ada medkit, ada panci, gak usah gili boost, teman-teman, karena saya sudah nonton videonya, tetap tembus pandang kita menggunakan gili boost dengan menggunakan apa namanya ini, scope malam ini, thermal scope ini. Tidak ada gunanya jika kita menggunakan gili bus. Ada musuh ke sana. Nah, itu kalau gili busnya menyala-nyala seperti begitu belum digunakan, bro. Oke, kita akan pergi ke pinggir zona dulu, asik. Teman musuh tadi di sana. Enggak apa-apalah. Saya sudah dapat panci, gila, no helmet. Gila benar. Satu kali headshot juga kita ini. Pasti mati kita ini. Oke, saya akan pergi ke sini menterawang-terawang. Ada musuh kah? Adakah? Hanya putri. Hanya boneka salju saja. Coba saya kekir rumah yang sana tadi. Tidak ada. Wih, hampir jatuh, bu. Nyaris saja. Medkit sudah 9, jadi aman ini. Kita tunggu saja zona mengecil di sini. Kita tunggu headshot. Gila, headshot menggunakan AWM dia. Kita tunggu. Kita lewat.
Agar gak ada musuh yang lewat, kita adalah seorang sniper rifle yang sangat berpengalaman. Oh, itu dia di sana. Tidak apa-apalah. Mungkin dia juga kebingungan mau tembak siapa. Skopnya sebenarnya sampai, namun dia ketakutan seperti yang tuh nembak kita. Tidak apa-apalah. Biar dia di rumah sana saja lah. Kita di sini aja gila. Yang penting kita ini bersembunyi dekat batu. Di sana, nggak usah diganggu. Ada yang lari dari atas. Untuk apa gunakan gili bus, teman? Gak ada gunanya gili bus kalau mau deh naik hunter ini. Kita ini adalah seorang pemburu malam. Pemburu malam gila. Kita buru cewek-cewek kan. Dia masih berlari dari kecepatan tinggi. Iya. Rasakan ya, saya bokong dulu ya. Gincaranya teman-teman. Tepah! Kena kan? Inilah, headshot ini. Aduh, terlalu cepat teman-teman, sorry. Kita biarkan dia. Oh, dia berhenti, aduh. Store nyawa. Hampir headshot balik. Lumayan satu headshot. Wih, di sana pasti ini musuh ini. Kentara sekali gerakannya. Ngapain gunakan itu? Mati ayam. Pica kepala berbi. Pusing pala berbi. Au. Pica pala berbi. Au. Mana lagi? Adakah musuh? Sudah tidak ada, bro. Oh, itu sana. Ah, boneka salmeju. Oh, bukan musuh ini. Hanya pilih bus biasa. Oke. Kita berlari ke kecepatan tinggi. Bunyi-bunyi apa itu? Kursi digeser-geser kiri kanan. Lumayan, kill 2. Wih. Mati sekali. Berair mataku. Ada naik hunter perpan ini. Oke, ada yang berlari di jembatan, teman-teman. Wih, dia melompat turun. Wih, dia seperti kanguru, jadi susah untuk disniper. Naik hunter. Kita mencoba melewati bawah ini. Di bawah, zona sudah mulai mengecil. Lompat di antara bebatuan. Nggak apa-apalah. Kita tunggu musuh lah. Itu ada di sana, di rumah. Gak usah diganggu dulu teman-teman ya. Gitu proses aman ini. Mau lari kemana? Aduh, sudah di sniper dia. Aduh, mati. Pada pikir disitu. Itu dia. Woi, langsung mati. Gila, Master AWM yang di atas. Tapi dia menggunakan peredam teman-teman. Nah, ada musuh. Tersisa 4 orang kita. Gila. 4 orang sniper pemburu babi. Mana babinya ya? Gila, double AWM. Wow, itu di atas. Sabar. Mana yang tadi nyala? Wih, gila, ada yang tembakan. Dia nembak gili busnya, saya tembak orangnya. Asik sekali. Ada yang tembakan tadi. Lagi ke sini. Wah, itu dia. Mana kau? Wih, gila. Master sniper ini yang di atas jembatan ini. Dia sudah membunuh berapa tadi? Aduh, kena zona, enggak apa-apa. Mudah-mudahan dia duluan mati. Benar, teman-teman. Dia duluan mati. Buya, teman-teman. Asik. Sekali coba langsung buya. Gila. Happy New Year 2019. Oh, keren. Saya dapat pemindai yang tepat, teman-teman. Oke. Jumpa lagi di video berikutnya, teman-teman. Event-event baru. Saya Gamerina. Mohon pamit undur diri. Kalau teman-teman suka like dan terlebih lagi subscribe, teman-teman.